sudah mulai bertarung di tanjakan kali ini. Sudah mulai bertarung. Bibir kerasan. Saroni bersama Abdillah. Luar biasa MTB coba bertarung terus bersama Rodback. Abdillah luar biasa kali ini. Masih mampu ikutin pace-nya RB. Very, very nice. Very, very strong. Kita lihat di tanjakan 10% ini. Abdillah merapat terus. Ini Baus akhirnya pedot, Baus. Akhirnya pedot kali ini. Assalamualaikum, masih bersama Bengkel Jowo. Salatu wassalamu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Rutinitas Rabu ceria tanjakan ada Abdillah, ada Rifki, ada Faus, ada Pak Triwanto, ada si kuda besi, ada Ko Aan ini yang baru turun. Masih Saroni di depan. Persiapan Tur Ambarukmo. Ini Abdillah yang kemarin turun di MTB Malang. Kali ini pemanasan lagi karena sekolah masih libur. Stabil di 35, 37. Masih high cadence pemanasan menuju nanti break-breakan di Pasaranggeh. Ya Sayyidi ya Rasulullah, semoga teman-teman dimudahkan segala urusannya, dimudahkan segala keinginannya. Semoga viewer diberikan kesehatan lahir terutama batin. Masih speed stabil di 35 menuju pertigaan arah Pengkol kali ini. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Masih jadi tukang tarik panjang kali ini, yaitu Saroni. Speed masih 35-37 stabil. Menuju arah pertigaan, kita lihat di sini Saroni masih jadi tukang tarik gerbong RCC persiapan Tur Ambarukmo. Untuk Ko Aan ini event-event Indonesia selalu hadir, sangat konsisten ikut dalam perhelatan akbar seperti Dulukom kemarin, Bromokom selalu ikut, ini Ijen juga ikut rencananya Ko Aan. Saroni posisi 2 yaitu Ko Aan bersama si kuda besi. Masih Pak Triwanto, kuda besi, Ko Aan. Masih stabil di speed 37 menuju arah pertigaan. Kali ini Master Cicip, Pak Ketua Badek nggak turun. Sprinter kita Pak Agus, Pak Murtawi nggak turun juga. Andalan kita Bang Jamal ini masih sibuk dengan kegiatannya. Ada cerita apakah nanti ditanjakan, karena di sini ada Rifki, ada Faus, ada Abdillah, ada Saroni yang jadi tukang tarik kali ini panjang sekali, belum tergantikan. Kita lihat nanti ada cerita seruka di tanjakan arah Bromo nanti. Kita tunggu cerita selanjutnya, yaitu setelah Pasaranggeh biasanya speed ditambah keras. Ini speed sudah dinaikkan sama Saroni 40. Stabil. Masih Saroni yang jadi tukang tarik panjang sekali kali ini. Untuk Rifki ini masih junior. Kita harapkan jadi penerus kakaknya yaitu di ASC Faresa.
Semoga selalu semangat latihannya. Karena kalau dengan latihan yang semangat, mudah-mudahan hasilnya nanti sangat luar biasa. Kita menuju arah Pasarangge. Speed masih stabil 40. Kita lihat masih Saroni jadi tukang tariknya. Rifki masih di belakang sama ban gondrong, yaitu Abdillah ban gondrong. Mampukah nanti ngikutin pace-nya RB ban gondrong menuju pertigaan Pasarangge? Biasanya jalan di sini sangat crowded, sesak penuh. Apakah kali ini longgar? Kita arah Puspo, pertigaan masuk, ini masuk Pasarangge. Kita lihat di depan apakah ada banyak kendaraan. Sayang sekali ada banyak kendaraan di sini sehingga speed diturunkan. Ada truk di depan. Biasanya setelah pasar ini gaspol mulai ditambah speednya sama Saroni. Mulai di sini biasanya speed mulai ditambah terus sama Saroni. Mulai speed ditambah di sini 40. Masih terus jadi tukang tariknya Saroni belum tergantikan. Luar biasa Saroni, panjang sekali tarikannya. Speed stabil di 40-42, sekarang dinaikkan lagi speednya. Terus dikeber sama Saroni, speed 45. Inilah ban gondrong, masih mampu ngikutin pace-nya RB di speed 45. Mampukah bertahan nanti sampai di tanjakan 10%? Inilah ban gondrong. Abdillah masih merapatkan barisan, tidak dikasih kendor sama Abdillah. Masih disimpan tenaganya Rifki di belakang, masih gandol bersama Faus, Pak Triwanto. Sepi terus dikeber 45-46. Mulai terus naik terus. Sepi terus ini dikeber sama Saroni. Si kuda besi sudah merangsek ke depan posisi 2. Ambil alih posisinya Koaan. Masih Saroni jadi tukang tariknya belum tergantikan. Speed ditambah terus. Agak menurun speed di 40 karena ditanjakan ini. Mulai merambat. Naik sedikit demi sedikit. Kita lihat di sini. Kita lihat pertarungan di sini. Masih Saroni jadi tukang tariknya. Speed diturunkan menjadi 40 karena graden mulai merambat naik. Masih Saroni jadi tukang tariknya. Rifki sama Abdillah masih menyimpan powernya di belakang untuk diledakkan nanti di pertarungan di atas. Kita lihat di sini speed masih stabil di 40.
ada tanjakan sedikit di sini, tapi terus merambat. Stabil di grade 1 sampai setengah. Sepi terus dikeber sama Saroni. Dinaikkan lagi speednya sama Saroni. Begitu rapat pertarungan kali ini. Belum ada pertarungan yang begitu signifikan di sini. Masih stabil speed di 40-42. Koaan masih mampu ngikutin bersama Ban Gondrong. Apakah nanti pedot ini alumni dulu kom Koaan ditanjakan depan? Apakah terus merapat sampai barisan nanti di atas? Kita lihat. Ini MTB sangat rapat mengambil angin di depannya. Very very nice, very very strong untuk MTB kali ini si Ban Gondrong. Terus mengintilin RB, tidak dikasih kendor. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Speed terus dikeper sama Saroni. Cukup panjang kali ini tarikan Saroni belum tergantikan. Very very strong Saroni kali ini. Apakah strateginya Pak Triwanto bersama si kuda besi menghabiskan powernya Saroni? Tidak diganti sama sekali speed di 40-42-43 di sini. Ditambah lagi speednya 45 sama Saroni. Koaan very nice, very strong. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Masih bertahan kali ini Koaan di speed 45-46. Sudah ambil minum kali ini Ban Gondrong. Untuk merapatkan terus barisan, speed ditambah lagi sama Saroni. Speed 47-45 stabil, naik turun di 40 up. Inilah gerbong RC Serabu Ceria ditanjakan. Ditambahin lagi speednya sama Saroni. Tidak dikasih kendor sama Saroni kali ini. Rifki coba ambil alih tarian dari sisi kanan di graden yang mulai merambat naik. Ada Pak Triwanto coba ngikutin Rifki di belakangnya. Orang ini luar biasa, very nice, very strong Pak Triwanto di usianya yang master C, yaitu 53. Speed ditambahin terus. Mampukah bertahan Koaan di sini ataukah pedot nanti? Kita lihat Koaan masih merapat, merapatkan barisan Koaan. Kita lihat MTB terus membara kali ini. Si Ban Gondrong coba merapat terus. Speed ditambahin lagi sama Rifki. Luar biasa Rifki kali ini, 40 di graden yang terus merambat naik. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Stabil di 40. Masih mampu ngikuti Koaan kali ini. Mampukah bertahan Koaan? Kita lihat pertarungan Rabu Tria Gerbong RCC kali ini. Tadi itu ada Pak Diki coba merapat akhirnya pedot. Apakah Koaan mampu merapat terus di sini? Kita lihat, kita shoot ini Koaan. Ditambahin terus sama Rifki, tingak-tinguk Pak Triwanto lihat lawannya yaitu Master C Kuda Besi, karena lawannya Pak Triwanto adalah Master C Kuda Besi. Speed ditambahin terus. Kita lihat di sini speed terus membara. Kita lihat di sini speed terus membara di 40. Apakah akhirnya pedotku Aan alumni Dulukom kali ini Aan pedot? Masih saling serang, saling sikut.
Apakah Faus mampu ngikutin bersama MTB di belakang ini? Ataukah Faus nanti pedot di sini? Karena speed stabil 40 ditanjakan nih Rifki gila-gilaan kali ini. Habis-habisan. Apakah Faus ini masih mampu ngikutin? Kita lihat Faus. Offsider. Obat lawan tanjakan pada offsider. Caroni kayaknya training power. Offsider terus ikut kamusi. Kita berterus sama Rifki. 38.40 38 masih mampu merapat kali ini MTB. Coba ambil dari sisi. Pertarungan kali ini seru. Ayak ini sebetulan kali ini sepi terus membara. Tidak kasih kendor sama sekali sama Rifki. Tidak dikasih kendor. Ingat di Pak Triwanto. Coba lihat si kuda besi, karena lawan masternya adalah si kuda besi. Terus ditambahin speed 42-43 ditanjakan. Gradenya terus MTB. Coba merapat terus MTB. Coba bertarung di depan MTB. Luar biasa Abdila dengan MTB-nya. Apakah Faus lepas ataukah nanti mampu bertarung? Ada sepeda pakai rengkeh itu coba merapat tadi. Ya Sayyidi ya Rasulullah, Tuaan kayaknya kelelahan habis dari dulu kok. Masih rapat pertarungan kali ini, saling serang, saling bacok, saling senggol kali ini. Abdillah merapat ke depan terus, belakang Saroni. Masih adakah ini Faus bersama si kuda besi? Triwanto masih membara di depan Pak Triwanto. Merapat terus. Pak Triwanto masih tingak-tingak lihat lawan masternya. Abdillah masih merapat. Abdillah cerita apakah kali ini. Kita lihat ada cerita apakah kali ini. Kali ini Faus masih membara. Ada masalah di shifternya kayaknya Faus, tapi masih mampu dikendalikan. Obstacle semua melawan tanjakan. Pak Triwanto coba merapat terus. Pak Triwanto dancing semua. Kita lihat Gunung Bromo di depan. Very very nice, very very strong. Pak Triwanto masih tingak-tingak. Pak Triwanto. Lawannya Pak Triwanto adalah Pak Jumadi di Master kali ini. Coba lihat terus kondisi Pak Jumadi. Sudah ada yang coba big way keras. Saroni masih off saddle di sini. Sayang sekali ada gangguan di depan. Akhirnya bisa istirahat sebentar ini akhirnya. Es. Langsung breakaway keras depan. Masih tingak-tinguk.
kita lihat pertarungan master masih tinggal-tinggal Pak Triwanto. Tuh, lihat Pak Jumadi kok dancing semua melawan tanjakan di geraden yang lumayan di sini. Coba di over Pak Triwanto kali ini. Mampukah merapat lagi Pak Triwanto? Aikeden Pak Triwanto sudah diturunkan. Pak Jumadi ini master bersama Pak Triwanto. Merapat lagi Pak Triwanto. Luar biasa Pak Triwanto ditanjakan mampu merapat. Tapi ditambahin terus speednya sama yang cepat. Ini Pak Triwanto lepas, ada gap lumayan. Kita Pak lihat Pak Triwanto mampukah merapat lagi. Coba merapat Pak Triwanto, merapat lagi orang ini. Luar biasa, ditanjak langsung merapat lagi. Ini speednya junior, tapi masih mampu merapat di sini Pak Triwanto. Very very strong, very very nice. Coba Aikeden Pak Triwanto sekarang. Tanjakan 9%, 10% di depan. Kita lihat pertarungan di tanjakan nanti. Di depan kita itu tanjakannya. Akhirnya lepas Pak Triwanto kali ini. Sudah mulai bertarung di tanjakan kali ini. Sudah mulai bertarung. Ini kerasa Saroni bersama Abdilal. Luar biasa MTB, coba bertarung terus sama Roadback Abdillah. Luar biasa kali ini, masih mampu ikutin pace-nya RB. Very very nice, very very strong. Kita lihat di tanjakan 10% ini, mampu Abdillah merapat terus. Kiri Pak Us akhirnya pedot. Pak Us akhirnya pedot kali ini. Yang bertarung sekarang Saroni bersama Rifki. Kita lihat mampukah Saroni merapat ke Rifki. Speed ke 30 ditanjakan sama Rifki. Habis-habisan sekarang Rifki. Tanjakan depan mampukah Saroni merapat. Kita lihat Saroni dengan powernya habis-habisan dancing, coba merapat. Saroni sudah mulai merapat kali ini. Apakah di breakaway keras lagi sama Rifki? Hari ini habis-habisan Rifki. Saroni gak mau lepas kali ini. Ini gak ada Bang Jamal. Ada Bang Jamal seru ini. Biasanya pertarungan tiga rider ini. Merapat Saroni. Kita lihat nanti pertarungan. Sudah merapat Saroni. Speed 35. Habiskah? Akhirnya habis Rifki di tanjakan sini. Coba dioper sama Saroni akhirnya. Akhirnya Rifki habis. Hancur. Akhirnya Rifki lepas. Habis akhirnya Rifki. Abdillah. Si kuda besi coba bertarung bersama Pak Triwanto. Pak Triwanto coba merapat dengan si kuda besi.
Coba merapat Pak Triwanto. Coba merapat Pak Triwanto. Luar biasa Pak Triwanto kali ini. Pak Triwanto bertarung sama si kuda besi. Akhirnya merapat. Dan sama master, sama loyonya. Akhirnya habis. Ampun. Luar biasa Pak Triwanto habis. Habis-habis. Bagaimana alumni Dulukom kok sudah pedot di bawah ini? Lemah permanen. Gak ada kemajuan Pak An. Gak ada kemajuan katanya. Alumni Dulukom masuk. Alumni Dulukom masuk Pak Tri. Pak Tri alumni Dulukom. Aduh. Masih lanjut terus yuk. Akhirnya kita ngopi-ngopi dulu sampai berjumpa di Tur Ambarukmo.